ra, ulala. Cakap pasal rumah, ra ra, ulala. Christian is bintara. Dari ERA Synergy Powerhouse Division tentang hartanah. Okey Rizdian, sekarang saya ada kawan yang baru saja berkahwin. Dia dengan isteri nak beli rumah baru. Adakah mereka memerlukan cash money yang banyak untuk membeli rumah sekarang? Maklumlah baru kahwin, masih duduk dengan mak kan, faham-faham je lah, bajet ketat. Tapi kalau boleh mereka pun nak duduk rumah sendiri kan. Pertama, kebanyakan rumah HDB pun sekarang banyak dijual tanpa adanya cash over valuation ataupun COV. Kedua, dahulu kebanyakan penjual rumah menuntut deposit maksimum sebanyak $5,000 cash. Tapi pasaran HDB sekarang sudah pun menjadi apa dipanggil a buyer's market, dan pembeli mempunyai tangan atas ketika berunding. Mana pembeli yang layak menggunakan HDB loan dan dana CPF, saya telah dapat membantu mereka menempah sebuah rumah HDB dengan hanya deposit beberapa ratus dolar sahaja. Contohnya, baru minggu lepas, saya membantu sepasang first timer beli rumah 5 bilik di Tampines dengan hanya deposit $200. Dan rumah tu cantik sangat-sangat, sudah pun direnovasi sepenuhnya. Pelanggan satu lagi ni, dia rakyat Singapura yang bernikah dengan orang Malaysia, bakal terima cahaya mata pertama. Cash money pun bajet, tapi dia juga dapat menempah sebuah rumah 3 bilik di Yishun dengan hanya deposit $200. Memanglah, bila beli rumah ni, ada bayaran-bayaran lain yang memerlukan cash seperti valuation report, admin fees, agent fees dan sebagainya. Tapi fokus message saya ialah pembeli tidak memerlukan cash money yang banyak dan sekarang mempunyai peluang yang lebih baik untuk memiliki rumah sendiri. Untuk membeli, jual, sewa hartanah, dapatkan khidmat ejen bertauliah Christianis Bintara di 9824-2056 9824-2056. Jangan lupa like dan follow Facebook Christianis Bintara. Ra ra ulala, cakap pasal rumah. Ra ra